yang kita lihat dari 4 yang dirawat, memang satu masih dalam kondisi kritis ya. Yang satunya sudah membaik, bahkan sudah dua kali mengalami tindakan pembedahan untuk apa namanya pembersihan luka, dan nanti mudah-mudahan kalau lukanya bagus, berikutnya akan ada operasi natural. Ini semuanya di cover oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Yang awal sampai saat ini masih belum menunjukkan perbaikan. Ya ini disebabkan karena mungkin beratnya trauma yang dihadapi ya, karena yang bersangkutan ya mengalami kesak-sakan, kemudian ada cedera di otak, ada patah di tulang rangka. Jadi trauma ini mengakibatkan kondisinya belum bisa berbaik.